Sementara itu dalam rangka menekan penyakit masyarakat, terlebih saat bulan suci Ramadan, Polres Kuburaya gencar melakukan operasi pekat. Operasi ini sudah berlangsung sejak beberapa hari terakhir dengan mengerahkan puluhan personil dan berhasil menjaring 4 pasangan tidak resmi. Guna memberi kenyamanan umat muslim melakukan ibadah di bulan suci, Polres Kuburaya menggencarkan operasi pekat yang menyasar tempat yang dikhawatirkan mengundang aksi kejahatan. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah penginapan di beberapa titik yang telah dipetakan untuk meminimalisir penyakit masyarakat lainnya. Kabak Ops Polres Kuburaya AKP Muhammad Sofian mengatakan, dari sejumlah penginapan didapati 4 pasangan tak resmi yang berada dalam kamar tertutup. Operasi pekat dengan hasil 4 pasang. Jadi 4 pasang yang notabene 4 pasang tersebut statusnya ada di luar nikah. Kedepan 4 pasang ini akan kita proses dan kita bawa di Polres Kuburaya untuk mendapatkan tindakan selanjutnya. AKP Sofian menyebut ada puluhan personel baik di tingkat Polres dan Polsek jajaran dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan bebas gangguan ketertiban masyarakat.